Bener-bener ya, aku baru mulai showroom udah pada bilang mau oleng, oleng, oleng. muka aku lagi ini banget, lagi bare face banget, kayak my god. Kamu cantik apa adanya. Niatnya tuh aku mau showroomnya tuh nanti malam. Cuma takutnya menurut takutnya kalian ini apa namanya? Apa sih namanya? Traweh. Terus kalau enggak traweh, kalian ini apa? Apa sih? Dari tadi aku apa-apa doang. Ini kalau itu apa? Kalau kemalaman nanti kalian udah tidur. Terus traweh. Jadi sekarang tapi aku enggak bisa lama-lama, guys. Enggak apa-apa kan? Kayak lepas aja maskernya. Tidak, aku lagi sedang insecure karena bare face aku, guys. Tapi di sini udah Isya. Kalau yang udah Isya tuh daerah mana sih? Kan kayak sleep call. Sleep call. Pasti kamu enggak pernah sleep call, kasihan. Selamat malam Ella. Nih Ella nih. Malam. Jangan gitu Kelly, tahu ya padahal dia cantik banget. Kayak ayo ayo kita puji Kelly. Ayo 1 2 no. 3 puji. No. Aku gak suka dipuji. Kau ucapin ulta. Happy birthday Kayla. Hey. Nanti malam aku boleh SR lagi enggak? Kalau boleh SR lagi, aku SR bareng Ella. Yula, boleh mau enggak? Collab. Boleh kapan? SR. Belum. Boleh tahu? Iya, tapi nanti boleh. Ya, kalau aku dua kali. Aku dua kali gimana? Mau enggak? Ella mirip Siska, Kak Siska. Dia mah gitu malu-malu tahu, tapi nanti di belakang kamera tuh pasti kayak gini. Aku mirip kasih kak. Enggak. Kita lagi nungguin teman-teman, guys. Aku mau nyari makan tapi aku enggak tahu mau makan apa. Di jalanan. Apa sih tadi? Gultik. Bukan. Ngapain ke gultik? Cari makanan kenyang, gultik tidak kenyang. Apakah kalian setuju? Aku tadi mau ngomong apa ya? Tadi pas kesini jalanannya macet banget. Kalian kalau ada yang di jalan hati-hati ya. Ya, hati-hati guys. Salam dari Manado. Tante Lala dari Manado. Tante Lala emang dari Manado ya? Iya, Tante Lala dari Manado. Adek Mukel, Roasting Ella. Emang dia emang gak ada akhlak. Kak Ola. Kak Ola. Kamu tadi ngomongnya Ella, Rosi. Ah, maaf guys. Semangat Timo Jana, semangat Kak Gale buat ceritanya. Ceritain si Aurel kepeset. Katanya siapa yang tuh kepeset? Si Aurel. Dia ngepap aku. Kan awalnya tuh si Aurel lagi kayak jalan gitu kan. Terus abis kayak gitu si Aurel tuh mau naik ke taksinya, tapi karena licin dia jatuh. Terus kena aspalnya. Terus dia bilang kayak gini, kenapa jalanan gak dibentuk dari ubin? Kenapa harus dari aspal? Terus kayak dari hatimu aja gak sih biar lunak? Eh apaan sih? Apa ih, sih? Apa sih? Gak banget, gak banget. Gak banget. Gak banget. Ih, nge-lag, malas. Lapar. Salam dari Taiwan. Mantap. Cie, cie, siapa yang fit call sama kita berdua? Tuh, nge-lag tau. Aku. Siapa? Guys, aku nge-lag gak sih? Kok di aku nge-lag sih? Kayaknya sih di mereka mah enggak. Enggak kan, tuh. Kayak suka kayak gitu, kenapa ya? Guys, kalian maunya aku showroomnya nanti malam atau lanjut sampai nanti sekarang? Atau lanjut sekarang? Pegel kali itu. Ya guys, tuh kan nge-lag. Aku sangat tidak menyukai ini. Main Genshin gak kayak? Enggak, aku gak main Genshin. Gak ngerti guys. Kelly gak seru tahu.
Karena aku gak ngerti cara main Genshin. Guys, nge-lag. Ih, sebel banget. Nge-lag banget. Coba kamu liatin dong, tolong dari share rumahku. Aduh, dasar. Aku mau cari apa ya? Guys, aku showroomnya nanti lagi ya. Ya. Enggak. Ini udah nge-lag tau lah. Lancar jaya tuh, mereka bilang lancar jaya, you know. Udah nge-lag banget tau. Oke, okay, guys. Oke, okay. Enaknya gimana? Ya, kalian. Kalian enaknya gimana? Kalian tarawih dulu. Ya, kalian tarawih dulu. Nanti kan kalau malam biar kerasa tuh vibes sleep call-nya. Ini senyamannya tuh. Ya udah, sampai besok pagi nanti kalau malam. Astagfirullahaladzim. Main PUBG, aku main PUBG tahu, tapi udah enggak. Noob soalnya. Capek dengan diri sendiri. tapi aku mau coba-coba banget tahu. Aku 2 hari main 24 jam kayak aku sampai tidur sedikit doang. Itu ada hasil buahnya, guys. Aku naik ke gold 5 langsung. Terus itu aku gak main lagi karena aku sama gold 5 itu di carry teman. Oh, pantas jago. Aku kemarin nyoba ini tahu, nyoba follow kan. Terus kayak aku bisa apa sih tuh kalau yang kena kepala langsung headshot. Headshot kan. Terus kayak ya udah, abis itu aku bangga terus udah gak main lagi sampai sekarang. Karena itu masih pelatihannya, jadi kayak headshot tuh kayak wajar. Iya benar kan? Tapi kalau sekalinya dapet headshot tuh keren tau. Soalnya langsung mati gitu loh. Ih, tapi sumpah deh, orang-orang Valo tuh bener-bener yang aku kira tuh kan langsung mabar gitu kan, main bareng. Aku kira tuh mereka ini apa namanya, sama-sama baru, sama-sama pemula. Ternyata mereka udah jago, terus mereka kayak ngomong gini, kok kalian cepet banget sih matinya? Ya, oke. Aku main follow juga. Kan sama orang random gitu kan. Terus mereka kayak ngomong-ngomong, kok cepet banget sih matinya. Terus kayak, aku nggak tahu, aku langsung matiin aja, aku langsung keluar. Aku nggak ngerti cara keluar, tapi langsung aku matiin aja laptop. Soalnya basicnya Valorant tuh kayak PUBG gitu gak sih, mirip-mirip gitu. Cuma kan kalau PUBG bisa main di mobile kan, tapi kalau Valo main di PC gitu. Tapi aku nggak ngerti cara PC kayak gitu. Yang ngerti papaku. Gampang tau, sama enggak sih? Belajar sih. Aku bermain guys, tapi aku takut jadi beban. Karena aku udah jadi beban orang tua. Deep banget. Turut berduka. Serem coy. Ada nyaut lah ntar. Guys, kalian tahu gak, aku sedih banget. Tadi kan aku ke toko aksesoris gitu. Apanya nak PC? Terus bilang om kamu, bilang papa kamu main follow bareng. Iya, nanti aku bilangin. Papa aku main follow kok. Dia berisik banget tahu, papa aku tuh kalau kayak main follow gitu kan. Terus mamaku sampai kayak, bisa diem gak? Egois banget. Papa aku gak suka main game. Papa aku suka banget. Dulu ya dia, papa aku tuh gaya banget mau coba main PUBG sama aku. Terus gak punya anak cowok, jadi ya iya, cowok yang paling tua masih. Iya, kalau aku kan di PUBG, kalau adek aku main di ML kan. Terus papaku ngajakin dua-duanya. Kayak abis aku main PUBG sama papaku, papaku main ML sama Raisa. Tapi Raisa tuh kayak bete karena Raisa aku Raisa noob. Bukan Raisa noob. Papaku kan baru main ML. Terus jadi kebalikannya. Iya, terus kenapa? lanjut karena papaku itu apa namanya, papaku kayak noob gitu guys. noob papi noob. Abis itu kasih tau bapaknya Kelly. papiku hai Kak Adel, papa gaming. Kenapa? Karena aku noob karena papiku noob. Tapi sekarang udah jago guys. Terus sekarang papiku kayak sombong gitu, papi udah jago dong, emang kamu konbawa Ela-chan. Konbawa. Para Kelly main FF. Dulu aku pernah main FF. FF tuh gampang banget. Dia kayak soalnya kayak ada sensornya gitu kan, kalau kayak apa mau nembak gitu kayak
Kalau misalnya musuhnya di sana pun pas kita arahin gini kayak warna merah gitu, jadi kayak ada lasernya gitu lah. Ngerti enggak? Kayaknya semua game tembak-tembakan ada. Enggak juga tahu, di PUBG tuh enggak. Di PUBG maksudnya kayak misalnya ini tembakannya, ya kan? Itu terus kayak kita gini-gini, FF. Dulu aku pernah keren. Main FF, guys. Sangat tidak keren. Tahu ya, aku menyadari. Terus aku bangga banget dulu ngajak temenku kayak gini, ayo main FF. Terus temen aku kayak FF, gak ada pintu. Ya, tapi kan saudara-saudara aku kan yang kecil-kecil itu kan juga pada main FF kan. Ya bocah FF. Nah, aku kan main Genshin depan mereka. Terus mereka tuh kayak ngatain Genshin gitu loh. Terus aku kayak, coba kamu install Genshin di HP kamu. Terus bisa gak? Mereka tuh kayak bilang Genshin murik, game gak jelas. Genshin apa? Apa kamu bilang? Tadinya Ella mau ngajarin aku Genshin, guys, tapi pertama aku gak ngerti. Dulu aku pernah mainin Genshinnya Ella sebentar, tapi aku gak ngerti, akhirnya aku nyerah. Genshin tuh segampang itu loh padahal. Emang ngapain sih, dia kayak PUBG? Ya, kita buka ya. Ih, kamu kan udah sering aku lihat aku main. Cuma jalan-jalan, abis itu nyari nangkap-nangkap, abis itu bunuh-bunuh. Abis itu kayak abis, PUBG gitu. Abis itu ngerjain quest. Gak tahu, kan aku gak pernah main PUBG. Enggak pernah itu Genshin. HP Genshin tuh potato, cuma butuh kesabaran betul. Sabarnya. Kelly PM-nya aku udah kirim PM tau, mungkin delay kali ya guys. Jadi kalian tungguin aja enggak apa-apa. Genshin buat HP aku panas. Gitu-gitu tapi kalian punya PC pasti kan. Ya udah beli HP baru. Yes. Aku enggak punya PC. Aku main Genshin dulu di laptop. Tapi kayak kuat gitu. Ih, Minecraft game bocil noob. Ih, Minecraft seru banget sumpah. Enggak tahu itu. Aku enggak suka. Ih, aku mau cerita. Kenapa? Aku dulu pernah main Minecraft. Minecraft ya, itulah pokoknya. Ya. Jadi tuh kalau bikin, jadi tuh baru-baru keluar gitu. Jadi kayak masih yang belum tahu mau bikin rumah. Terus aku bikin rumah 6 tingkat. Kayak bagus banget tapi pakai tanah. Aku udah pernah cerita belum sih? Tapi pakai tanah. Yang kotak-kotak itu kan? Iya, yang kotak-kotak. Tapi itu pakai tanah. Harusnya kan kayak ada batu, ada kayu, tapi aku pakai tanah. Jadi tuh kayak jelek gitu rumahnya. Emang enggak lembek apa? Entar hujan langsung kotor. Enggak gitu kan. Tapi kayak jelek banget, kesel. Terus ya udah. Iya, Minecraft Roblox tuh game aneh. Game kepalanya apa? Kepalanya kotak. Ih. Tapi keren. Aduh. Kelly udah pernah main Mobile Legend gak? Udah, aku udah pernah. Lembek seperti ini. Aduh. Kalian pernah main game ini gak? Game apa namanya? Yang kayak neni-neni gitu tapi. Oh, itu yang lari-lari kan, kejar-kejar kan? Bukan yang itu, maksudnya kayak di komputer gitu lah. Kayak apa, dia kayak ada rumah tapi yang dia kayak ngurus bayi hantu. Yang ngurus bayi, terus habis itu nanti ngurus kayak beresin kamar gitu. Kalian tahu gak sih? Terus kayak gitu deh pokoknya. Atapnya kayak kebuka gitu guys, kalian tahu gak? Aku tau Granny atau Granny dah. Granny, kalian tau Granny? Aku tahu yang hantu itu kan. Itu jelek banget Granny-nya, kayak butek banget. Iya mukanya. Masa cewek butek? Aku bingung orang-orang seruin dari mana. Iya, terus jelek banget. Granny-nya pun biasa aja, kayak tidak kaget. The Sims gak tahu. Eh, Sims bisa install di HP gak sih? Gak tahu. The Sims bukannya kartun yang katanya bisa memprediksi. No, Kalista, OMG, you don't know. Itu Sims. Sims yang ada hijau di atas kepala. Hah? Gimana? Ini loh yang bisa mandi. Bukan yang itu. Nanti deh aku bawa laptop aku. Iya, Sims yang di HP gak seru. Itu Simpson, emang beda? Simpson sama Sims sama. Enggak, beda-beda. Simpson itu yang aku enggak tahu. Adanya roasting member, kakaknya roasting game. Oh. Beda. Kamu pernah main ini enggak yang di komputer di PC? Dia kayak hamster di dalam bola itu. Kayaknya game kita beda deh, Kak. Ih, tapi ada tahu di ini, kalian pernah enggak? Kalian pernah main enggak? Main itu Plants vs Zombie, tahu enggak? Ah, tahu yang zombie itu kan. Terus Grotopia, tahu enggak? Aku tahu Grotopia. Yang kayak
kotak-kotak juga. Heeh. Ih, sumpah aku mau cerita lagi. Kenapa? Kenapa? Ya itu kan aduh ini masih kecil lah ya. Itu main sama saudara. Heeh. Terus main Grotopia. Heeh. Terus tuh kayak yang apa ya? Gara-gara jadi kan aku masih enggak ngerti kan mau pencet-pencet apa. Pokoknya aku enggak pokoknya kayak aku pencet abis duit 1 juta gitu jadi ini papa. Heeh. Gara-gara tuh game. Terus gara-gara keambil duit, aku udah enggak diboleh main tuh game lagi sampai sekarang. Padahal aku gak tahu itu duit hilang gara-gara beneran gara-gara game aku atau gara-gara papa aku bener-bener hilang duitnya. Aku gak ngerti kal, tapi bener-bener akhirnya gak boleh main lagi. Terus kayak mama kamu ngiranya itu duit kan hilang karena gara-gara aku main game. Padahal tuh enggak, aku tuh pinter, aku bisa baca. Bagus Ella, bagus, gak apa-apa. Mungkin belum bukan rezekimu. Tapi ya. Grotopia seseru itu. Soliter apa itu? Soliter tidak. Berisik ya say, lainnya. Pizza Frenzy. Fish Frenzy gak sih? Finding Frenzy apa sih? Gak tau. Finding aku Frenzy. Aku taunya Dumb Ways to Die. Oh aku tau Dumb Ways to Die. So many dumb. Yang itu loh. Yang dia kayak itu kan yes, apa? Iya. Yang apa namanya? Hai ada Amanda. Hai. Yang ini loh guys apa? Tadi gimana kesini? Susah gak dapetin? Susah banget tahu yang lo harus tahu gue di sustak itu kan? Sustak itu, itu sampai ngapain? Harus muter. Kal, kamu sih kok bohong. Ada yang bilang Dinner Dash tuh yang mana? Aku kurang tahu. Aku lihat yang Game House. Aku juga. Gak tahu, aku gak tahu Game House. Cuman gak bisa. Gak bisa sustak itu. Main Cooking Mama, aku main Cooking Mama. Main ini sama ini tahu apa sih tuh? Di game-nya tuh banyak, ada yang buat potong-potong rambut, ada yang apa? Oh. Yang monster-monster itu enggak sih? Iya, yang monster-monster. Itu dulu yang gemes yang banget. Di, apa? Abis itu dia masak-masaknya. Apa sih? Lupa lagi. Di PC dulu Dinner Dash yang nganterin makanan. Kel, aku osiin kamu hari ini. Yeay, terima kasih doang. Kak Devi. Hari ini doang. Benar-benar sih sampai hari ini dong. Main Po. Main dong. Siapa yang enggak main? Main Bu. Kenapa Po-nya itu manja banget guys? Kel, aku juga pakai jaket ini hari ini. Hah? Oh, pakai jaket aku. Hai. Kok kamu beli Iko pakai celana pendek tumben? Ih, sama kayak aku. Ih, beli air putih lagi. Tumben sekali. Dah. Ini kita semua. Yeay, kacamataku ketinggalan. Terima kasih India. Isun, Balfi. Dah. Dari ini sampai ya, semua gila kecuali ini. Oke. Ini. Eh, ini kenapa sih kalian pada foto kayak gini? Hah? Ini lagi terkenal tahu di itu lagi showroom. Ini lagi terkenal kayak gini enggak sih? Hai. Lihat aku sama Indira sekarang kap hari ini. Itu lagi ngetren di K-pop idol. Apa? Gini. Iya. Tak ketapel. Ini dari Jepang. Itu Dira ya. Iya ini Dira. Kelly Gatarahu ya. Buset dah. Aku tadi pagi habis makan sate babi loh. Cakep banget Kelly. Makasih sayang. Dira ya. Salah. Hai. Seru nih. Hai. Enggak kok bagus kan namanya serius deh. Celi Oshiku. Spider-Man. Kelly Oshiku satu-satunya. Oh, dasar pendusta. But no. Gak apa lagunya kayak gimana? Oh, dasar pendusta gimana? Kamu udah mulai. Gak mau diulang. Yay, disco. Dugu-dugu-dugu. Terima kasih. Emang gelap gini ya? Yeay, thank you guys buat gift-nya. Gimana sih caranya? Wow. Thank you Kak Arum. Ih, seru banget. Mangga Messi. Seru banget. Oh my god, udah belum sih ini. Udah. Ih, nge-lag tahu, maaf banget nge-lag. Guys, aku mau kasih tahu ada manga tapi kayak cerita Alkitab gitu. Oke, udah itu aja. Gimana ya? Ini Mangga Messias. Itu tuh buat belajar. Bener-bener terus berwarna lagi. Indira, kamu gak mau baca? Pengetahuan aja gak sih? Ih, guys, masih nge-lag gak sih? Tadi nge-lag banget beda-beda. Tau kayaknya mudah-mudahan cantiknya kelihatan.
ngajak gelut tau ya? Tau gak sih? Emang nih aku ngajak gelut keluata aku. Dua biji. Gimana sih nih orang? Lagi, gak tau nih orang. Warna oranye. Oke, itu kan lemon. Dan waste of time. Thank you ke Arum giftnya. Yeay. Tapi pas tadi aku ke atas. Guys, maaf ya deh tadi aku gak baik. Guys, kalau nanti aku showroom lagi mau gak? Mau gak? Mau gak? Mau gak? Mau kan? Mau kan? Mau kan? Dia mau ya? Mau kan? Kel, anak anjing, anak siapa? Ya anak anjing lah. Masa? Masa anak monyet? Tapi emang gak apa-apa kalau misalnya kemalaman. Udah pipis. Udah pipis dulu. Oke. Ih, Smurf, aku baru lihat. Aku baru sadar. Itu Smurf. Aku lagi pakai ini, jaket ini. Merchandise. Jaket merchandise. Kalian harus beli guys, kan. Eh, lu tau gak sih merchandise sold out di mana-mana? Emang iya. Wow, keren banget. Ya udah ini aku jual aja. Gak lah, gak mau, enak aja. Aku tuh pengen deh kalau sahur showroom. Baik nih aku premium. Thank Suruh you. Suruh sih kalau ini. OMG, thank you so much Mami Indira. Mami. Udah. Aduh, kesel aku. Kalau misalnya aku nonton sama aku ya. Bukan COVID. Bukan COVID. Dadah. Siu maksudnya. Oh. Lalu meninggal. Kesel guys. Oh my god, wifi aku di sana. Wait, aduh, saya udah no covid. Nih, saya nggak pernah kena covid. Ya, kalian jangan. Plastiknya ada masing-masing satu. Nek. Yay, gue mau. Aku terkejut dengerin. Berkat joet. Guys, itu aku tuh rencananya mau beliin. Kalian jangan cepu ya. Aku mau beliin Ella komik gitu guys, karena Ella tadi pengen komik gitu tau. Komik apa sih Jujutsu Kaisen? Aku bingung mau beliin yang mana. Tapi kalian jangan ngomong-ngomong ya, Sony ini aku ngomongnya kecil-kecil. Awas ya yang cepu. Ini 4. Itu udah kok gelap banget tuh 4. Ini ya. Ih, error. Kenapa ini? Kenapa ini? Aku udah belum. Aku udah. Aku datang cepet. Aku tuh sebenarnya sama aja. Sama. Aku juga tapi kejebak macet. Aku maksudnya di jam-jam. Ih, ini kenapa lagi? Wah, aku gak bisa baca komen. Sestak itu tau. Hah? Sestak itu. Apanya? Ini jalannya gila. Tapi aku lancar banget tau, makanya aja, aku sama Gaby enggak. Pas di GBK-nya lancar. Aku sama Ella enggak. Tapi aku kan di aku. Di GBK-nya kosong banget, weh. Hah? Tapi yang pas yang kita komik. Emang komik? Hah? Yang di OTW jalan kereta itu loh. Itu gila. Macetnya enggak gerak. Aku tuh di jam 5 udah. Ih, aku enggak bisa baca komennya. Ih, Indira ini gimana? Aku enggak bisa baca komennya. Nah lo. Ya kok enggak ada ya? Bisa di restart enggak sih? Ya udah keluar aja dulu. Finish. Tapi jangan di finish. Udah dikeluar sekali. Terus gimana cara keluarinnya? Yeay. Yeay, udah bisa guys. Jangan. Seru enggak? Seru. Jangan gue trauma nanti kena tumpir. Kenapa emangnya? Jangan-jangan aku pernah buat satu hal yang bodoh. Jangan. Kenapa sih ngetik itu suka typo? Aku juga, kalian dipegang showroom, aku dipegang Ella dulu ya. Aku lagi mau beresin sesuatu. OMG, aku gak pakai masker. Suaranya. Halo Ngap El. Hai guys. Aku salah arah kayaknya. Aku mau dong. Beresin dulu itu. Ini punya siapa? Hai. Ih, masa langsung pada Ella, aku pada mukal. Bahaya nih. Dia padahal ya. Kelly di sebelahku. Ella Oshiku, Ella satu-satunya. Hey Manda. Hai. Dah.
Dadah. Aku bacain podium ya guys, soalnya aku udah mau selain nanti aku lanjut nanti malam ya. Oke, 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 oke. Eh, kamu tahu gak sih guys, kalian tahu gak sih tadi aku jatuh tahu di tangga. Aku jatuhnya kayak terbang gitu. Terus kena, terus aku kan jalan. Aku jalan tapi kayak melayang gitu loh. Terus kaki aku sakit banget. Sama punggung kena. Iya jatuhnya terbang, tahu. Ih, tapi beneran aku tuh jatuhnya kayak melayang gitu soalnya kakiku tuh ke atas terus apa kayak ngejatuhin. Oh iya ya, aku bacain podium bener-bener. Oke. Yang live kan ya? Live. Yang pertama ada Kak Dak Dik Dokter. Terus yang kedua ada Kak Flo Fadil. Yang ketiga ada Kataklism Hanakit. Yang keempat ada Kelly punya Sisil. Yang kelima ada Matt. Capek ya guys. Enam ada Kak Taufik. Yang ketujuh ada Kak Abrar. Yang kedelapan ada yang kedelapan ada Kak Indah. Yang kesembilan ada Kak Sopnai. 10 ada Kamif. Ini beneran deh username-nya buat susah ya, yang nomor 11. Oh, Kak Peyek. Terus yang nomor 12 Kak Audan. Yang ke-13 TB Awan. Keren ya username-nya, guys. Terus 14 ada Kak Rai Kael. Yang ke-15 ada Oshiku yang showroom aku dong. Udah aku jadi baper. Ke-16 ada Kak Siska. Yang ke-17 ada Kak Alfian. Dan yang terakhir ada Kak Timun. Yay, thank you guys buat gift-nya dan disco-disconya. Oh my god, see you nanti lagi ya. Nanti jangan lupa like, subscribe, comment, and jadi OC. Wah, bener banget, ide yang bagus. Ya udah, nanti aku kabarin ya showroom lagi. See you. Dadah, love you guys. S. Lah, aku enggak nyalain ini ya, tolong. Kamu. 1 2 3. 1. Guys, dari tadi aku nge-lag banget. Ya udah, sekali lagi. 1 2 3. Dah, dadah. See you. Bye bye.